Dodi Sudrajat balas dendam. Mayang ternyata jadi dalang hancurnya hubungan ayah Vanessa Angel dengan kekasih pramugari cantik dia nggak suka. Mayang ternyata jadi dalang hancurnya hubungan Dodi Sudrajat dengan kekasih pramugari cantik. Menurut Dodi Sudrajat, ketika itu Mayang tak menyetujui dirinya berpacaran dengan pramugari suatu maskapai penerbangan. Dodi Sudrajat pun memilih tak meneruskan hubungannya dengan pramugari tersebut. Waktu jadi single parent, ada beberapa kali pacaran sama pramugari. Tapi ya, mereka enggak mau, Mayang enggak suka, ya sudah, putus deh, kata Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat beberapa kali diisukan menjalin kedekatan dengan sejumlah perempuan. Namun Dodi Sudrajat mengaku, baru akan benar-benar kembali menjalani tali kasih bila perempuan pilihannya disetujui oleh anaknya, Mayang. Kalau memang ketemu jodohnya, itu pun harus dilihat Mayang suka atau enggak, jelas Dodi Sudrajat dalam Instagram @bunsdektik. Ia juga menambahkan, ini telah menganggap Mayang sebagai bos dalam kehidupannya. Hanya saja, ia tanpa sadar menyebut anaknya itu dengan panggilan almarhum. Padahal, saat itu Mayang berada tepat di sampingnya. Kalau si bos bilang enggak, ya enggak. Kalau bos bilang oke, ya oke. Mayang kan sekarang jadi bos Dedi, imbuhnya. Dulu itu, bosnya almarhum Vanessa, terus almarhum Mayang, lanjutnya. Unggahan video singkat itu sontak saja langsung menuai respons netizen. Tak sedikit yang terkejut saat Dodi salah ucap. Bahkan, menyebut Mayang sebagai almarhum. Astaga, didoain duluan sama bapaknya jadi almarhum, komentar salah seorang netizen. Yampun pak, ucapan doa loh, enggak sadar kali ya. Mana enggak revisi kalimat, ngakak banget, timpal yang lain. Selain itu, reaksi Mayang pun tak kalah jadi perbincangan. Pasalnya ia terlihat mengangguk, seakan menyetujui perkataan sang ayah. Alhasil, netizen menilai adik Vanessa Angel ini lamban dan tidak responsif. Mayang ternyata jadi dalang hancurnya hubungan Dodi Sudrajat dengan kekasih pramugari cantik.